Assalamualaikum. Hai hai. Semakin bertambahnya usia, kita pasti nggak bisa lepas sama yang namanya skincare. Tapi pasti ada kan masanya dimana kita tuh lagi buru-buru pergi, atau pas nyampe rumah udah capek banget setelah beraktivitas seharian. Alhasil jadi skip skincare-an deh. Nah, kali ini aku mau rekomendasiin beberapa skincare multifungsi yang wajib kamu punya, biar kamu nggak ada alasan lagi untuk males pakai skincare. Video ini merupakan video misi K-Influencer bulan September. Yang pertama, First Spray dari Dalba. Dengan kandungan white truffle, avocado oil, chia seed extract, dan tocopherol yang dapat melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi. Produk ini cocok buat semua jenis kulit. Ini tuh kayak essence sekaligus serum dalam satu botol. Kalian bisa pakai kapanpun saat kulit terasa kering, karena dia bisa digunakan sebagai face mist, serum, atau setting spray. Yang kedua, masih dari brand Dalba, ini ada White Travel Serum and Cream. Produk ini praktis banget buat dibawa traveling atau staycation. Kita jadi gak perlu bawa banyak skincare karena udah ada serum dan moisturizer dalam satu jar sekaligus. Produk ini cepat meresap, gak kerasa berminyak ataupun lengket. Pakainya juga bisa terpisah, bisa juga dicampur dengan rasio menyesuaikan jenis kulit masing-masing. Krimnya ini juga bisa dipakai untuk area bawah mata sebagai pengganti eye cream loh. Multifungsi banget kan? Kalau tadi ada serum dalam essence, sekarang ada krim dalam essence loh dari brand Mary and May. Tiap lihat krim essence ini rasanya pengen banget aku minum. Warnanya cantik banget dan aromanya kayak permen susu. Aku suka banget pakai ini kalau lagi gak pengen skincarean berlayer-layer, karena buat aku satu produk ini aja udah cukup bikin kulit aku kenyang. Lanjut, siapa nih yang suka banget pakai sheet mask? Aku juga punya rekomendasi sheet mask praktis yang dikemas dalam wadah dan udah dilengkapi spatula kayak gini. Ini juga dari brand Mary and May. Kalian udah gak perlu nyetok sheet mask lagi berbungkus-bungkus. Cukup punya satu ini aja, stok kalian aman buat sebulan. Itu pun kalau kalian pakai tiap hari, karena dalam satu wadah ini isinya ada 30 sheet mask. Masih ngerasa ribet? Ya udah, cobain ini aja. Toner pad dari Skin Food. Bagian pad yang bertekstur bisa dipakai untuk exfoliating. Sisi satunya bisa jadi toner pad juga, kayak lagi pakai kapas yang udah direndam toner aja gitu. Dan bisa jadi mini sheet mask, tinggal tempelin aja ke muka kayak pakai sheet mask. Udah deh, praktis kan? Rekomendasi selanjutnya buat teman-teman pekerja kantoran yang tiap pagi harus buru-buru berangkat tapi pengen kulitnya tetap terhidrasi dan terlindungi dari paparan sinar matahari, wajib banget punya yang satu ini. V10 Hyal Hydra Capsule Sunscreen dari Sambaimi. Sunscreen ini mengandung sun protection, hyaluronic acid, ceramide, dan 10 jenis vitamin. Jadi gak cuma melindungi dari sinar matahari, produk ini juga bantu ngerawat kulit kamu di saat bersamaan. Teksturnya gel, jadi udah pasti gak bakalan white cast. Nah, udah gak ada alasan lagi kan buat males skincarean. Secapek apapun, usahain jangan skip skincare ya, apalagi sunscreen. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Assalamualaikum. Annyeong.